saya menemukan diversity di Australia. Saya mengenal banyak bangsa dan banyak kebudayaan. Dan menurut saya itu sangat menarik. Tidak bisa dipungkiri, Australia terkenal sebagai negara yang punya sistem pendidikan terbaik di dunia. Namun selain itu, Australia juga terkenal akan cultural diversity-nya. Jadi kita bisa bertemu dengan banyak orang dari berbagai belahan dunia. Dan juga kita bisa mencicipi makanan-makanan khas dari masing-masing daerah. Karena saya melihat Australia itu seperti melting pot. Jadi banyak kebudayaan yang ada di situ. Sehingga kayaknya susah untuk menemukan makanan asli Australia gitu. Tapi ada satu makanan yang fish and chips. Kayaknya saya baru satu kali ngerasain dan itu ada waktu saya ke Australia. Makanan khas Australia yang saya sukai adalah lamington, kuenya manis dan enak sekali. Sosis itu yang dalam barbecue snacks. Mungkin agak mirip dengan dendeng, tapi kalau di sana namanya jerky. Jadi kayak daging kering tapi yummy sekali. Ikan barramundi, semacam dipanggang begitu, ada perasan jeruk nipis dan lada, wah itu sangat lezat. Jadi ya perlu teman-teman ketahui kalau pesan makanan di Australia itu jangan kaget kalau porsinya besar ya. Kalau yang lain, buah-buahan segarnya itu luar biasa juga. Dan di sana relatif murah, jadi kalau betul-betul teman-teman yang pengen jaga diet, pola makan yang sehat, buah-buahan di Australia itu relatif murah dan segar pastinya.